Dan kali kamu inget dong, Mbak Payung. Selalu aku yang jemput kamu. Ribet tau gak? Kak, kamu di mana? Jemput aku. Aku terkena hujan, nanti sakit. Oh ya udah, kamu kirim aja lokasinya. Aku ke sana sekarang. Nih, Payung. Kamu pulang jalan kaki aja. Lagian dari sini ke rumah juga deket. Adikku lagi butuh aku sekarang. Dia butuh kamu. Terus emangnya aku gak butuh kamu? Aku tuh istrimu. Kenapa setiap kali dia ngomong dikit aja, kamu selalu ninggal aku? Dia tuh adik kandungku satu-satunya loh. Kalau dia kenapa-napa, aku gak bisa maafin diriku sendiri. Oke, aku tahu sekarang. Mungkin aku yang gak bisa ngertiin kamu. Ya udah, sekarang aku pulang dan nyiapin makan malam buat kamu ya. Kalian udah dateng? Ini makanannya udah dingin. Aku angetin dulu ya. Gak usah. Kita berdua udah makan kok tadi. Iya kak. Tadi aku diajak makan-makan kesukaannya Kak Filia. Ikan gurame asam manis. Terus aku juga diajak nonton. Oh. Aduh capek banget. Oh iya kak. Film yang tadi tuh serem banget. Hari ini aku tidur sama kakak ya. Ya udah. Kakak mandi dulu ya. Salahin Kak Edin kalau dia bosan sama kakak. Lagian, dia juga udah ilfil. Siapa suruh punya baju dalaman warna hitam terus? Aku pulang. Eh, suamiku udah pulang. Capek nggak? Sini. Beb, kamu capek ya? Duduk dulu ya. Wah, ini pasti buat aku. Bagus banget lingerie-nya, Beb. Bukan buat kamu. Terus buat siapa? Kak Edin. Hadiah buat kamu, bukannya kamu bilang kamu pengen lingerie. Wah, makasih ya Kak Edin. Kak Filia, cocok gak lingerie merah ini buat aku? Oh iya, aku masih banyak kerjaan. Aku beresin kamar dulu ya. Sebenarnya ada hubungan apa antara Edin dan Cindy? Rahasia apa yang disembunyikan oleh Edin? Cepat download Visu Novel, gratis pembaca novel, petaka lingerie merah untuk mendapatkan jawabannya. Hanya untuk umur 18 tahun ke atas ya, jika kamu di bawah 18 tahun, Visu Novel juga ada novel menarik lainnya loh, semuanya gratis. Visu Novel, kamu bisa gratis membaca novel, tidak ada iklan, selamat membaca.